Halo pemirsa, hari ini saya masih di Makassar dan mari kita menyambut pagi dengan makan sop saudara. Dan berhubung saya mau manggung lagi, saya menyempatkan diri untuk potong rambut di barbershop. Jarang-jarang sih saya potong rambut di tempat semewah ini. Biasanya saya itu potong rambut di DPR, di bawah pohon yang rindang di Bandung. Setelah itu, baru saya menuju hotel untuk check-in bersama tim saya. Halo guys, sekarang kita mau grebek kamar anak-anak tim saya. Mereka lagi ngapain hari ini? Apakah mereka lagi makan atau masih tidur atau belum mandi? Ayo. Nah, ini kamar anak-anak. Wah. Waduh. Kenaon sia terciduk. Makan. Ternyata mereka tidak memanggil saya makan. Nah, ini mereka makan mie titik. Jangan bawa merek. Ini ada Onal, ada Dimas, ada Surya. Kuma cara ngesut na edan. Jadi kameramen saya pemirsa. Ini namanya mie titik atau mie kering. Kenapa? Karena mie-nya yang kering. Aduh, ya itu pemirsa. Keren kan? Kuahnya. Ini cuma satu nih kuahnya. Ada nih. Lihat, tuh. Pemirsa, hari ini karena kita libur hari ini satu hari. Sekarang kita mau refreshing dulu, kita nonton ya. Mau nonton Venom. Nggak pernah nonton, jadi sekarang mau nonton. Karena di bioskop tidak boleh bawa kamera, kita skip dulu ya. Pemirsa, karena kita kehabisan baju dan harus ada show lagi buat besok, akhirnya saya harus beli baju buat manggung. Ya. Jadi saya ketemu ponakan, ketemu cucu. Ini cucu saya. Ini cucu saya ganteng kan? Nah ini juga nih ada cucu nih. Ini nangis nih dia nih. Jadi karena ini Makassar, jadi tidak heran kalau saya bisa ketemu keluarga saya di jalan. Ya. Apa bicara? Apa bicara? Bicara? Biar itu mesti ya. Apa bicara? Siapa namamu? Muhammad Hijil Ezafran. Siapa? Muhammad Hijil Ezafran. Iya, Pak. Jalan-jalan lagi. Saya cabut lagi. Iya. Nah, ada. Curi-curi waktu untuk menghibur diri udah selesai dan sekarang saya kembali ke hotel. Dan di hotel sudah menunggu harian Fajar untuk meminta saya membuat video reaksi. Setelah itu saya dan tim bergegas menuju ballroom hotel tempat event diselenggarakan. Event hari itu sangat ramai dan membuat saya gugup dan saya salah panggung pemirsa. Acara hari itu sangat meriah dan
Itu membuat saya tambah bersemangat untuk berkarya lagi dan melanjutkan perjalanan lagi ke event-event selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kota-kota kalian. Hari ini selesai acaranya, acara dadakan, dan panggungnya sukses. Alhamdulillah kita bisa manggung lagi dan bisa hibur kalian lagi di Instagram ya. Kalian yang mau lihat live saya, kalian harus follow Instagram saya ya, @ady_287. Sampai ketemu lagi di job berikutnya, di show berikutnya. Halo guys, hari ini baru aja selesai manggung tadi jam berapa? Sejam yang lalu. Sekarang kita sudah di tempat makan karena lapar, belum sarapan pagi, bangunnya kesiangan. Dan sekarang kita makan ikan. Jadi selama saya di Makassar dari minggu yang kemarin, terus hari ini ada show lagi, kita belum pernah makan ikan. Sekarang kita cobain makan ikan ya. Namanya ulujuku. Ulujuku itu artinya kepala ikan. Nanti liatin makannya kayak apa. Ya. Kita bahas kuliner sekarang. Ini adalah namanya otak-otak. Nah, otak-otak ini yang saya tahu memang ini berasal dari sini kah? Enggak ya? Bukan dari sini. Bukan. Tapi otak-otak kayak di Makassar lebih, ini banyak, lebih enak juga di Bandung juga banyak. Dari semua otak-otak yang pernah saya makan mau di daerah manapun, bukan karena ini daerah saya Makassar, tapi ini yang paling enak. Otak-otak. Isinya ikan bukan? Bukan. Nah, ini ikan. Karena mungkin di sini khas ikan ya. Kalau ini namanya, nah ini baru ini kue tradisional. Tradisionalnya namanya barongko. Barongko ini kayak gini nih. Dia terbuat dari pisang, tapi diramu lagi. Kalau nggak salah dia pakai telur, ya. Pakai telur, santan, pokoknya enak rasanya ini barongko. Dan ini makanan tradisional dan katanya makanan dari zaman dulu, zaman kerajaan. Nanti kita cobain. Mantap. Ini namanya gulai. Ini namanya kepala juku. Kalau coba ini ya, jadi apa? Kepala ikan kakap. Masak. Bos. Gue setemput. Udah lama banget saya nggak makan. Saya nikmati dulu ya. Halo, ini lagi nungguin jemputan. Kita mau pulang ke Bandung, mau ke bandara dulu. Jemputannya belum datang. Ya, kita lagi menunggu. Kita sudah packing semuanya. Teman-teman Addictivity, sekian dulu vlog dari saya kali ini. Dan tungguin vlog-vlog saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya.